Mbak, Mas Uya, kan gak mungkin Ibu Tia ini kan bos saya. Lah, aku kan udah permasalahin itu. Sementara, terus kan saya tuh cuma karyawan ibu. Kamu pacaran sama Ibu Tia cuma buat pansos doang. Pansos? Ini panjat sosial. Iya. Pansos. Iya, Mas. Siapa sih yang gak mau sama orang kaya? Iya. Eja minta maaf juga gitu kan. Jadi belum lebaran udah minta maaf enggak, aja. Karena Eja tuh gak bisa ngeliat cewek nangis. Kalau ngeliat cewek nangis siapapun juga Eja kejar gitu kan. Yuda iya deh iya. Yuda aku iya apanya? Apa? Megastar. Ya salah aku. Cuman ya aku tetap gak lari dari tanggung jawab aku. Aku tetap tanggung jawab. Dan kita juga gak bisa kan. Aku cuman butuh waktu doang. Tapi Arkan masih kecil ya. Iya kan? Dia juga butuh ayah, dia juga butuh sama-sama. Oke. Okay. Ya kan kamu bisa. Oke, okay. Kamu geser biar dia duduk di sini. Kita akan undang seseorang di sini. Sini, Pak. Ya, dari masa lalu. Masa lalu siapa? Kak masa lalu Mega, apa Eja atau justru Tia? Kita undang saja inilah dia. Silakan. Kenapa Eja kaget lihat Toreng? Lu ngapain lu? Lu kaget kan? Gua datang sini. Ya lu ngapain urusan keluarga gua lu kok ada sini? Oke, Toreng ini siapa lu, Ja? Mas Uya, saya ini kakaknya Putri. Yang pernah pacaran sama dia. Kakaknya Putri? Iya. Terus? Yang pernah pacaran dia. Terus? Dan disakitin sama dia. Saya kesini untuk membalas dendam. Oke, Putri itu adalah bekas pacarnya dia, adik lo ya? Iya benar. Terus kenapa putrinya? Putri itu sampai stres dibikin sama dia. Lu pernah mikir nggak otak lo? Saya mikir. Hah? Ini urusan keluarga gua, lu ngapain di sini? Saya tahu. Karena saya sengaja datang ke sini. Biar kamu ngerasain apa yang dirasain adik saya. Emang ya adik lo kenapa dulu di sini kali ini? Dulu emang posisi saya dan adik saya itu saya miskin. Oh miskin. Miskin. Okay. Eja? Dan adik saya dia di posisi kaya dan adik saya ditinggalin begitu saja. Oh Eja tadi orang kaya. Bener. Ya adik lo sendiri yang salah kok gue. Kamu gak bisa gitu aja. Lu tau gak? Ini keluarga gue lu gak usah kesini. Oke, lo dulu. Lu balas dendam tapi gak harus ngerusak keluarga gua, lu boleh pukul gua. Enggak, lo diem dulu. Lo kesini balas dendam, dengan cara apa? Gua belum jelas nih. Dengan cara ngejatuhin keluarga dia semua. Ya hubungannya apa? Biar mereka itu hancur. Atau mungkin, karena dia gak kenal. Oke, dia aja ngomong. Dia itu sebenarnya tunangan aku, Mas. Apa? Aku tuh sengaja kerja sama dia buat ngancurin dia. Oh, jadi kamu pura-pura suka sama Eja doang? Jadi lu udah ngerencanain ini semua untuk ngancurin keluarga gua supaya gua tuh pisah sama bini gua pisah sama anak gua dan lu sama dia gitu. Iya. Siapa tunangannya? Lu denger nih, Tor. Lu sama lu dia rasain sama. Rasain sekarang. Makanya jangan playboy. Parah lu tau gak lu, parah dua lu. Lu gak mau parah. Udah. Ya udah, kalian selesaikan urusan kalian berdua. Ya pemirsa, ketemu lagi di rumah. Iya. Minta maaf.